Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas utang tersebut? Tidak, saya tak mau itu. Nah, saya menikmati. Kita negeri kaya, di atas minyak, di bawah minyak, meletup minyak itu, luar biasa. Maka kita ini banyak minyak kita. Tak mau kita sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat utang, enak aja. Isbal tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu kata Imam Syafi'i. Dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajar. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kata Imam Sanani dalam kitab Sumulus Salam. Itu kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Sudah bolak balik saya bilang, jangan kata somat, jangan bilang kata somat. Nanti saya diejek-ejeknya juga. Sudah saya bilang, jangan bilang kata somat, jangan bilang kata somat. Diulang juga lagi. Saya justru merasa sombong ketika menggunakan kain di atas mata kaki. Saya merasa paling islami. Bagaimana Pak Ustaz? Ini mau mancing-mancing aja nih. Nanti setelah saya komen, di upload, salafi mengamuk ke saya. Capek udah kita berkelahi-kelahi. Bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah toko menjual baju? Pemilik penjual bajunya 5.000. Tapi saya menjual ke pelanggan dengan 6.000 tanpa sepengetahuan si pemilik. Apakah boleh seperti itu? Karena saya tidak merugikan perusahaan. Antum di situ sebagai apa? Sebagai simsar. Simsar itu calo. Ada hukum simsar. Dia boleh menjual barang, tidak ada rishtipu, tidak ada unsur gharar gambling, tidak ada unsur rishtipu, zulm, aniaya. Kedua belah pihak, dia berada di tengah. Ini penjual, ini pembeli. Dia simsar di tengah. Tak ada rishtipu, tak ada zulm aniaya, tak ada gharar gambling. Okey, tapi syaratnya mesti ketat. Tapi kalau ada yang ketiga itu, maka rusaklah dia. Tak ada keberkahan menganiaya orang lain. Kalau pembelinya sampai 100 orang, kita mesti minta izin kepada 100 orang mencari dia di padang mahsyar. Na'udzubillah. Tapi kalau tak ada yang tiga tadi, silakan hukum simsar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.